Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Wa tufaqihuna bihafiddin Wa bihafiddin wa ala alihi wa sahbihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah membaca Maulid Simtuduror dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan barokah buat semuanya. Amin. Dalam kitab Maulid Simtuduror ini banyak sekali pelajaran. Insya Allah kalau diberi kemudahan akan saya bisa menjelaskannya satu persatu lewat kajian khusus nanti di YouTube. Amin. Allahumma, amin. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya rasakan. Ya, ini judulnya Laki-laki Habib Novel Curhat. Ya, yang saya rasakan. Manusia itu jangan sampai merusak hati orang lain. Ya, jadi, manusia jangan sampai kehadiran kita merusak hati orang lain. Jangan sampai ada orang yang bahagia lihat kita, mendengar kita, membaca tulisan kita. Kebahagiaannya menjadi porak-poranda, menjadi hancur. Karena itulah, Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan kepada kita umatnya, Umat Nabi Muhammad SAW, Cara bersikap yang baik, Di dalam setiap ke keadaan. Contoh, Wajah, Wajah ini kan cuma segini ya, eh, Wajah cuma segini, Bukan segede bangunan, Cuma se segini, Bukan sebesar gunung, Ada orang itu yang, Bisa senang, Lihat gunung yang megah, ada orang itu yang bisa senang lihat langit yang berbintang dan indah bercahaya. Ada orang yang bisa senang melihat laut yang membiru. Tapi Allah ingin siapapun melihat kita yang cuman segini menjadi senang. Siapapun yang menatap kita yang cuman segini, sekecil ini bukan seluas langit, ya bukan seluas lautan, bukan sebesar gunung, ya bukan warna-warni dengan bintang-bintang bukan dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang memang indah, bukan dengan debur ombak di tepi pantai dan gulungnya ombak yang sangat indah bukan itu, tapi dengan wajah kita yang sedikit yang di situ ada bola mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada dagu, ya ada rambut dan wajah yang sedikit ini bagaimana caranya bisa membuat orang lain senang. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Rasul menyatakan SAW, senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Jadi selalu nunjukkan wajah yang senyum, yang berseri-seri, yang teduh, yang enak. Sehingga siapapun yang lihat kita hatinya tidak rusak. Kalau sampai ada orang yang rusak hatinya, gara-gara lihat wajah kita yang tidak sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapat dosanya karena kita sudah merusak hati orang lain dengan menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Makanya kita disuruh tampilkan yang indah-indah. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Itu yang pertama. Jadi dengan wajah ini, yuk jadikan wajah kita menyenangkan. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita khusus khususnya. Kemudian yang kedua, ucapan termasuk tangan tulisan. Ya, seorang muslim itu adalah yang mana muslim lain selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan tangannya. Min lisani wa dari gangguan ucapannya dan dari gangguan tangannya. Gangguan tangan kalau dulu Mungkin orang mengartikan menyakiti dengan kekuasaan dengan pukulan dan lain sebagainya, kekuasaan, power. Tapi sekarang ternyata gangguan tangan itu juga bisa jadi jari jemari yang yang klik tombol enter ya. Jadi jemari yang klik tombol send ya, yang menuliskan kalimat-kalimat tertentu. Jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan ucapan kita, jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan tulisan kita jangan muslim jangan sampai ada muslim yang terganggu dengan kekuatan yang kita mi, miliki karena itulah kita diperintahkan man kana yu'minu wal yaumil akhir falyaqul khairan aw sederhana arahan Nabi Muhammad SAW sangat mudah untuk dilakukan sebetulnya siapa yang percaya sama hari akhir percaya sama Allah man kana yu'minu wal yaumil akhir percaya sama Allah percaya sama hari akhir, ada itu kiamat, ada itu siksa kubur, ada itu nikmat kubur, ada itu kebangkitan, ada itu mahsyar, ada itu surga, ada itu neraka. Percaya, maka kamu hendaknya berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Maka kalau kita ini kalimatnya yang nggak baik, seakan-akan iman kita itu dicoret. Jadi ciri-ciri orang-orang yang nanti, naudzubillah mendalik suul khotimah. Ya, ciri orang-orang yang naudzubillah min dzalik suul khatimah yaitu apa? Lisannya tidak suka mengucapkan yang baik tapi mengucapkan yang gak baik, enggak baik. Tangannya ngeteken kalimat-kalimat yang gak baik, gak enggak baik, maka dia keimanannya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu min alamatil suul khatimah. Naudzubillah min ciri dzalik. Ciri-ciri orang yang akan suul khatimah. Sebaliknya siapa yang lisannya itu ngucap yang baik, berarti itu pertanda dia itu iman sama Allah. Dia pertanda iman sama hari akhir, berarti keimanannya distempel, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah tanda ia akan husnul khotimah dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Nah, tapi seringkali kita ini nggak sadar lebih senang memilih kalimat yang negatif daripada kalimat yang positif. Contoh, Ibu pernah kangen gak sama suami? Pernah gak bu? Oh sorry yang bagus. Nah, tadi ada yang pernah sama malu-malu. Para suami pernah gak kangen sama istrinya? Selalu ya. Selalu. Para suami bilang selalu kangen sama is istri. Coba ini ya. Contoh kalimat kangen yang gak beriman. Ini kalimat orang yang gak beriman pada Allah. Dan dari A, akhir. Min kangen sama suaminya kalimatnya orang kok nggak pernah pulang. Orang kok nggak pernah pulang. Pertanyaan saya, ini ajaran sinetron atau ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran drama Korea atau ajaran kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW? Ini ajarannya para wali atau ajaran orang yang nggak ngerti ilmu Nabi? Yang mana? Kalau yang ngerti ilmu Nabi Muhammad SAW, kalimatnya itu indah sesaat tak menatap wajahmu membuat galau hatiku. Kapan engkau pulang, duhai cintaku? Masya Allah. Yang dengar enak atau enggak enak? Enak. Tapi kok lanang atau mulih. Lelaki, suami enggak pernah pulang. Bu, Ini kalimat jelek gitu. Kalimat negatif. Dan para ulama mengatakan, Al-ina'yar syah bimafih. Wadah ini, nih, gelas ini, hanya akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya air, ya keluarnya. Air, kalau isinya kopi, keluarnya. Kopi, kalau isinya benci, keluarnya. Ben, benci, kalau isinya kotor, keluarnya. Kotor. Maka, kalau ucapan-ucapan kita ini, isinya yang negatif-negatif, berarti itu tanda hati kita belum bersih. Ya, hati kita belum bersih. Bersih, masih seperti yang kelu, keluar. Maka, yuk kita biasakan suami kok pengen uh, sarapan. Ya. Sarapan, jangan ngomong istri kok nggak pernah buatkan sarapan. Ini kalimat baik atau jelek? Ini jelek. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW, kalau dikasih makanan ya, kalau suka dimakan. Kalau nggak suka, ada komentar, enggak ngomentari, Masakan apa nih? Kok enggak enak, enggak pernah. Kalau enggak suka, ya enggak dimakan tapi jangan komentar yang je, jelek sampai segitu loh Nabi Muhammad SAW. Nah kalau suami pengen minta sarapan sama istri, ya caranya ya gampang saja tinggal ngomong tuh di warung banyak, restoran bertebaran di mana-mana, tapi olahan tanganmu dan suapanmu tak kutemukan di tempat yang lain. Masya Allah, indah atau enggak indah? Indah, klepek 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 lundung, blak. Enak gitu loh ya. Jadi jadi Muslim ini kalau paham ilmu ilmu ini enak. Saya kan ngomong gini latihan buat diri saya sendiri, bukan saya udah begitu. Latihan. Yuk kita tampilkan yang baik, pak. Baik ucapan, wajah, tulisan. Kan jadinya menyenang, menyenangkan. Saya itu sekarang mohon maaf. Saya itu sekarang kalau dengar omongan yang nggak enak dari siapapun saya nggak lihat manusianya, nggak lihat manu manusianya. Tapi omongan itu buat saya gerges. Gak enak badan saya langsung itu saya lagi dalam kondisi sekarang seperti itu. Kok ada tulisan, ada omongan, orang siapapun orangnya, saya nggak mencacat manusianya ya. Tapi yang keluar dari dirinya itu membuat badan saya sakit. Enggak enak greges, ya Allah. Greges itu. Enak atau enggak enak kalau kayak gitu. Makanya saya apa namanya e, lebih suka lihat yang enak-enak. Ya lihat Ustaz nih ya, nah, Masya Allah. Ya gini begini enak nih Masya Allah ya wajahnya teduh ya kan ya masya Allah lihat Abdurrahman ya Abdurrahman wajahnya menyenang dengan Gus Kafa Karena asyik gitu ya di Raudhah ini wajahnya indah in, indah indah dan saya lebih suka lihat koi saudara-saudara kenapa oh uh, dilihat menyenangkan dengan warnanya ya sampai sekarang baru enam tuh belum ada yang nambahin itu ya nah, kode kerasnya tapi syaratnya harus nasabnya ke Jepang itu ya koi jo. Jepang kalau yang lokal masuknya di dalam rumah yang kecil-kecil. Kalau yang Jepang untuk dinikmati banyak oh, banyak orang. Nah, itu. Gimana caranya menampilkan yang indah itu? Ngomong yang enak, bicara yang bagus, nulis yang asyik. Bisa enggak, Bu kira-kira? Insyaallah bisa. Kita latih latihan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau sudah kita tampilkan yang indah-indah, hebatnya di sini. Ini tolong jangan di share ya rahasia. Jadi kalau kita udah tapi dibagikan boleh. Ya. Kalau kita udah menampilkan yang indah, wajahnya indah, tulisannya indah, ya, perbuatannya in, indah. Berarti kita menjadi apa? Jamal. Kita menjadi in, indah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kitanya jadi jamil, jadi orang yang indah, tapi tubuh kita jadi indah, wajah kita jadi indah, perbuatan kita jadi indah. Maka innallah jamil, sesungguhnya Allah maha indah, suka lihat keindahan. Artinya kita akan dilihat dengan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau yang keluarnya yang model begitu, lanang rata mulai, pedok mambu, Masya Allah. Ini kalimat-kalimat gak jelas, ini bukan contoh yang diajarkan oleh Nabi, bukan contoh yang diajarkan oleh sahabat bukan contoh yang diajarkan oleh ulama, tapi itu hasil nonton drama, ya hasil membaca bacaan yang ditulis oleh orang-orang yang gak kenal Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan bahaya keluarga kita itu suguhnya itu, itu ya. Yang dilihat itu ya itu, yang didengar itu, yang dibaca itu. Makanya saya suka ngomong sama teman-teman saya hati-hati yang kamu baca. Ya ada hati yang kamu lihat, cuman begini bib. Iya, cuman begitu. Kamu nggak ngerti mana halalnya, mana haramnya, mana baiknya, mana buruknya nggak ngerti. Semua kamu lihat dan kamu rekam di dalam otakmu, di dalam jiwamu tanpa kamu sadari. Lebih baik lihat yang jelas itu in indah. Siap semuanya? Itu curhat yang pertama. Curhat yang kedua. Boleh ya? Nah, curhat yang kedua itu dulu ya, dulu saya kalau mendengar eh uh, sahabat berkata, setiap kali saya berada di pagi hari, saya tidak merasa sampai sore hari. Kalau saya berada di sore hari, saya tidak merasa akan sampai di pagi hari. Dulu itu cuman begitu. Tapi sekarang ini umur saya 47 tahun. Maka saya melatih diri saya. Melatih diri saya. Minimal tuh makomnya itu minimal. Kalau para sahabat yang lain sampai setiap saya narik nafas, ya saya merasa nggak akan bisa menghembus, menghembuskannya. Itu udah makom yang luar biasa. Makom orang awam seperti kita, Nabi menyatakan salam untuk sholat ya. Kalau nggak bisa semuanya, kalau kamu sholat jadikan itu seperti sholatnya orang yang pamitan. Selesai sholat kamu akan meninggal dunia. Ini termasuk awam tapi yang luar luar biasa. Tapi kalau untuk seluruh kehidupan, saya lagi melatih diri saya. Kalau saya ada di pagi hari ini, ya saya sadarkan kamu belum tentu besok pagi ada. Belum tentu besok pagi ada. Maka saya upayakan hari ini saya lakukan semua yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Itulah mungkin kenapa teman-teman saya heran. Ini Habib kok nggak pernah istirahat dalam tandaku kutip sebentar udah minta bangun ini sebentar minta ngurus ini sebentar minta ini kenapa karena sesok aku mati ya besok saya akan ma mati dan insya Allah kamu duluan gitu loh ya ya tapi caranya ngelatih itu harus begitu dilatih nanti kalau nggak dilatih nggak bisa merasakan sehingga hasilnya apa begitu melek pagi Alhamdulillah masih hidup diberi Allah kesempatan ya untuk tambah amalah lagi diberi Allah kesempatan untuk berjuang lagi sehingga tiap pagi hidup kita itu indah tiap pagi hidup kita bersema, bersemangat tiap pagi hidup kita itu penuh gairah kenapa besok aku mati jadi hari ini aku harus berbuat yang terbaik gak akan punya dendam sama orang gak akan punya benci sama orang gak akan punya rasa musuhin orang gak akan punya rasa bulan gak akan gue maafkan gak ada yang ada berupaya yang terbaik baik dan itu bisanya dilatih. Umur saya 47 tahun saya latihan. Lanjut dengan yang umurnya udah 60 tahun ya mestinya udah hatam ya. Ya sudah ahli, ya udah ah? ahli. Yang terakhir pengumuman bagi yang belum masuk komunitas Majelis ar di WhatsApp, saya udah share di WhatsApp ada saya buat komunitas Majelis ar Nah itu nanti kalau diklik akan masuk ke situ jumlahnya maksimal 5.000 orang. Nanti kalau udah penuh yang 5.000, berarti nanti komunitas Majelis Ar-Raudhah 02, 03, 04 dan seterusnya. Itu berbeda dengan grup. Kalau antum nanti masuk di situ, maka tiap hari mungkin tiap berapa jam akan dapat informasi dari saya yang manfaat. Informasi yang manfaat. Kemudian kalau antum balas, ya balasannya langsung ke saya. Itu komunikasi dua arah. Sepertinya enggak ada anggota yang lain. Pada ada ribuan orang bersama antum, tapi rasanya hanya engkau dan aku berdua, yang lain tidak ada. Asik atau enggak asik itu? Nah itu bedanya sama grup. Ya, bedanya sama grup. Kalau grup tuh semuanya mau ngomong gitu ya, mungkin nyelani kita ngomong, nimpali kita ngomong. Kalau ini enggak, ucapanmu rahasia dengan aku, ucapanku untuk semua oh, orang. Tapi kalau kamu kirim ke aku, hanya untuk diriku dan di dirimu. Itulah bedanya komunitas dengan dengan grup. Ini layanan yang terbaru dari WhatsApp. Insyaallah berkah dan manfaat. Super terakhir, jangan lupa besok Jumat malam Sabtu Jumat kliwon uh, saya mendapatkan izin dan perintah untuk menjadikan Jumat kliwon malam itu ya. Jumat malam besok malam uh, seperti biasanya Maulid Simtud Duror yang selapan sek sekali. Kalau yang Kamis setiap K, Kamis Simtud Duror tapi kalau yang malam ya Jumat keli kliwon selapan sekali silahkan uh, sampaikan pada kawannya sahabatnya monggo ha hadir dan mohon maaf tadi saya tidak ngarang syair tapi gaya bersyair ya gaya bersyair karena artinya lagi pengen begitu ya artinya lagi pengen be, begitu doakan saya bisa ngarang satu syair yang abadi yang dibaca di mana-mana diamalkan menjadi doa yang menjadi doa dan amalan kita uh, Di dalam majelis Saya lagi pengen nyusun dari doanya Para wali dibuat dalam bahasa Indo Indonesia Yang mudah untuk ditirukan Gak usah panjang Panjang lagunya nanti bisa jadi Ada dua lagu di dalam Satu satu lagu pengennya Seperti itu dan bagi Yang belum uh, melihat Tayangan video Ya Habibana Ali Yang dinyanyikan uh, Waladi Ali Abdul Qadir bersama Sabian, maka silahkan dilihat di channel YouTube-nya Sabian. Di situ ada video ya Habibana Ali. Ajarkan anak-anak kita untuk menyuarakan itu. Kalau udah yang disuarakan adalah memanggil wali-wali Allah, memanggil Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Indonesia ini akan semakin adem dan semakin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakata, walafuminkum. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته